Oke, adik-adik kembali lagi bersama kami. Apa? Bersama ayam rainbow. Apa itu ayam rainbow? Ayam yang berwarna-warni, ada merah, ada kuning, ada hijau. Rainbow itu yang berarti pelangi. Siapa yang udah pernah lihat pelangi? Ayo. Oke, di sini juga ada pelangi. Ayam pelangi. Ayam pelangi ini memiliki karakteristik yang istimewa. Nih, ada yang aktif sekali dalam bermainnya. Ada yang lari-lari terus, ada yang makan-makan di tanah. Ada yang ceria sekali, lucu-lucu juga. Oke, kita langsung saja kita lihat ayam yang berwarna hijau ini yang paling muda. Kita lihat apakah sudah memiliki ekor atau belum. Ayam ini masih terlalu kecil, jadi belum memiliki ekor ya guys ya. Tuh ekornya belum tumbuh, belum cukup tumbuh. Tidak seperti yang warna pink sudah punya tuh putih. Ini berarti tandanya masih terlalu muda. Nih berarti ini adik-adiknya. Kalau yang kakak-kakaknya ini orang-orang nih, ini kakaknya, ini adiknya, ini namanya Toto. Kalau yang ini Tono, kalau yang itu Alko. Yang ini Alko nih yang warna merah. Warna hijau. Ayamnya ayam. Nah ini paling paling berani nih ayam hijau nih. Wah tuh, tangannya tuh pegal dah. Jalan-jalan terus. Jadi ayam yang warna hijau itu sudah memiliki ekor ya. Tuh. Ini ayam yang warna hijau kita tandai. Kita lihat. Ayam ini satu jalan, semuanya jalan. Satu makan, semuanya makan. Ini maksud. Dah, setnya ayam ini suka kemana-mana bersama-sama. Kalau induknya jalan, anaknya ikut jalan. Kakinya jalan, badannya jalan juga. Nah, itulah ayam. Walaupun cuma memiliki kaki dua, tapi tetap bisa jalan. Karena ayam ini hebat sekali. Ini bisa dilihat. Tuh, warna paruh sama kakinya hampir sama. Oke, untuk video selanjutnya kita akan kasih makan ayam ini. Jangan lupa ikuti terus channel kami agar terlalu semangat dalam membuat postingan ini. Oke guys ya, bye bye.